Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama kita bertiga. Di sini kami akan mukbang sate Waiyeng. Guys. Perkenalkan, saya Sinta Nurliani dan di sebelah saya Oktariana dan sebelah Riana Dewi Ranti. Kami akan mukbang sate terlezat di Batu Marta, yaitu sate Waiyeng. Ini guys satenya. Tanpa basa-basi, kita langsung icip ya. Mari kita coba. Ini guys. Satu. Juicy banget, kering di luar, lembut di dalam. Untuk bibit mulut. Mantap guys. Kita ambil lagi guys. Kita di sini. Banyak ini guys. Wow, bumbunya lumer sekali. Kita pokoknya makanan recommended banget guys. Mantap guys. Ini ada 80 tusuk sate guys dan kami harus makan sekali. Oke, mantap guys. Riana sampai gasken guys. Koi gasken dia. Nggak bisa pakai lama. Langsung kita gacuk guys. Abis ini. Potongannya juga nggak pelit loh guys. Gede-gede banget nih. Koi. Besar-besarnya. Sambil mengingat mantan lebih nikmat guys. Lumayan guys. Lah lambung. Nyoy. Enak. Enggak ada obat itu. Gak ada dua. Asli. Gak ada duanya deh sate Waiyeng. Mantap. Wajib coba pokoknya. Kalau ke Batu Marta 13 harus mampir. Mampir ya guys. Tempatnya di Jalan Polos guys. Yakin deh, pasti ini yang nonton langsung lapar. Masih mau hujan lagi. Sakit. Dagingnya empuk banget. Dagingnya empuk guys. Empuk banget. Coba ini sadenya. Enak banget deh pokoknya. Enak, gak bisa diucapin dengan kata-kata guys. Itu tusuknya bisa disimpan itu ya, buat nusuk-nusuk mantan. Mantan. Halo mantan, jangan lupa makan. Jangan makan harapan dulu ya. Jangan lupa gak kenyang. Mantul.
Nih guys, kalau nggak percaya nih, segini panjangnya, segini gedenya. Enak pokoknya deh, susah pokoknya. Gak bisa diucapin dengan kata-kata guys. Kita makan-makan aja. Sambelnya banyak banget. Sambelnya bumbu kacangnya juga enggak pelit. Diliatin mulu nggak kenyang. Ambil dong. Ambil apa mau disuapin sama Ayu Riana sama Mbak Cinta. Mbak Cinta suap. Dong Mbak Cinta. Ambil dong. Ayo Mas Rizin. Kalau malu-malu, jangan malu-malu dong. Nyesel. Aku malu mau jadi nanti nyesel loh. Pamer. Aku suka yang ada kulitnya tuh. Enak loh, men. Aduh Mas Lisin. Kok malu-malu sih? Habis loh, ntar. Nih. Nanti nanti kalau Mas Lisin enggak. Guys, kita enggak berhenti-berhenti makan karena kalau belum habis enggak akan berhenti. Enggak berhenti. Sayang banget. Kasih dong Mas Lisinnya. Aduh, Mas Lisin. Lisin, ambilin. Dikasihin. Sosu yang ganti. Ambilin. Dikasihin. Sosu yang ganti. Jadi baper, maaf. Malu-malu loh. Enak tuh. Jadi enggak langsung kan. Ini sih malu. Padahal kita barbar kok, guys. Kita makannya banyak, guys. Ya udah. Udah habis belum, guys? Mas, kita ambilin nih spesial. Ini guys ya, kalau dari aku ngajak kami tuh harus banyakin beli jajan. Karena kita suka makan, bukan suka shopping. Bukan suka harapan. Kalau dikajak shopping ya mau aja. Jangan keluar sama kami, nanti duitmu entek kalau kamu remeng. Soalnya kita lagi makan guys. Ayo ini kayaknya diam-diam enak guys, mau berhenti makan. Apa lanjutin? Enak, kerauk-kerauk guys. Kerauk guys. Hujan syahdu, sadu banget. Tambah mantap guys. Kalau katanya pangeran IJ syahdu. Jadi dia dulu. Masih malu-malu sih. Ini Mas Lisin. Masa cuma dua? Dari gitu. Ayu Sinta buat Mas Lisin spesial. Spesial. Cuekin guys sambelnya sampai suwek-suwek ikannya. Kita cuekin guys. Kita icip-icip. Cuma aku sentai. Enaknya. Sendiri ya.
enjoy guys. Sate bayang makasih ya, enak banget. Hari-hari kita udah bikin hari-hari kita good mood. Yang enggak mood jadi mood. Tambah ceria kan. Ini guys, ya Allah guys, ini yang paling aku suka, hati. Wow, gede banget guys. Ini kayak sampel. Menusuk hati rasanya. Sampai ke jiwa. Itu masih isinya malu-malu banget sih, dikit-dikit makanya. Kalian, kita udah habis separuh nih. Ini tinggal seperapat lagi. Gini, bayangin. Bayangin aja guys. Bayangin aja guys. Jangan dipikirin ya. Beban aja. Bayangin aja. Yakin gak mau makan sate? Kalau kata aku mah sekarang cepet beli sate terus liatin kita. Apa perlu diserlok ya? Tangan kita celemotan guys karena udah gak bikin tangan yang penting kenyang. Perut kenyang, hati pun senang. Baju merah jaim banget sih. Malu-malu kayak kita dong. Darah reto emang ada cepet banget gitu. Sampai malu lagi, tau sambel dulu. Biar enggak. Patah hati terbesar itu kalau gak makan satenya Wak Yin. Wajib coba pokoknya guys, wajib bener. Coba di sini suapin itu satu-satu. Ngapain sebelum aja, tak? Bekas mesin, disuapnya sih. Enak, Aku gak pernah menyuapi, tak? Kecuali disuapin. Guys, tinggal beberapa tusuk lagi nih, guys. Nih, selisihin malu-malu, guys. Padahal kita bakar. Satu kumpulan guys. Bulu guys. Yang lagi pacaran, beriin sate ya. Kita suapin pacarnya. Akhirnya. Akhirnya ngomong juga. Ngomong juga. Dari tadi diem aja. Padahal kita nungguin. Kita nungguin suara Mas Lesin dari tadi. Jangan nyumput sih matanya. Tak aja lu. Ya Allah. Lupa nih kato. Gak lupa. Ayo guys, tinggal berapa tusuk lagi. Mantap. Bisa yuk. Berapa menit guys? Enggak ada 5 menit kayaknya ya. Bisa yuk. Bisa yuk, silahkan. Nah, berapa aja gak ada. Sopan terakhir nih. Bang Lisin? Kok gak mau sih Bang Lisin? Siapin dong tak. Nih yang terakhir nih buat Mas Lisin. Sopan terakhir guys. Sopan terakhir. Oh my god. Gila. Aduh, sopan guys.
belum kelihatan guys. Cipratan sambal kacang. Aduh, guys. Alias kenyang. Enak banget, guys. Abang Lisin sampai kurang-kurang nih. Tadi malam, guys. Sekarang udah habis obat kucing, guys. Guys, satenya udah habis, ludes tinggal tusuknya, guys. Pokoknya jangan lupa beli sate Wak Iyeng di Jalan Poros Batu Marta 13 depan Puskesmas kalau emang pengen tahu banget ya guys. Yaudah guys ya, kita mau pamit dan jangan lupa ya like, comment, share and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.